Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meninjau pelaksanaan pengamanan dan Misa Natal 2022 di Gereja Katedral dan Gereja Immanuel Jakarta Pusat pada Sabtu 24 Desember 2022. Didampingi Kapolri dan beberapa perwira staf TNI Polri, Laksamana TNI Yudo Margono melihat sistem pengamanan yang kemarin sudah dibuka bersama Bapak Kapolri di Monas. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mewakili prajurit TNI seluruh Indonesia turut mengaturkan Selamat Natal 2022 dan Selamat Menyongsong Tahun Baru 2023. Selamat Natal 2022 dan Selamat Menyongsong Tahun Baru 2023. Semoga damai Natal senantiasa menyertai kita semuanya dan tentunya pada malam yang berbahagia ini kami sudah bersama Kapolri kemarin bersama dengan komponen masyarakat untuk tingkat menjaga menjamin keamanan Bapak Ibu semua dalam melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah hari ini, besok dan seterusnya dapat terlaksana dengan aman, dengan nyaman, sehingga Bapak Ibu semuanya dapat melaksanakan ibadah dengan aman.